Ada berapa istri Nabi Pak Ustaz? Dan ada berapa anak Nabi? Anak Nabi dari Khadijah pertama Qasim. Maka Nabi dipanggil Abul Qasim. Setelah itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Habis itu lahir adik Fatimah laki-laki Abdullah. Dua laki-laki, empat perempuan. Habis itu Nabi punya istri namanya Maria Al-Qibtiyah. Lahir anak satu laki-laki namanya Ibrahim. Itu saja anak Nabi. Meninggal umur 18 bulan. Dari Khadijah 6, dari Maria 1. Adapun istri banyak riwayat macam-macam, tapi riwayat yang kuat adalah 11. Tapi yang gadis cuma satu, yaitu Aisyah. Sisanya itu ada yang istrinya, suaminya meninggal, lalu untuk menghiburnya dinikahi Nabi dia. Nanti kalau ada orang yang ngejek, Nabi kalian itu tukang kawin, bininya ada yang bilang 9, ada yang bilang 11, banyak betul bininya. Itu belum banyak mas bro. Kalau kau bandingkan dengan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Daud istrinya 100, Sulaiman 1000. Belum ada apa-apanya Nabi kami itu, sikit itu. Kaisar Cina yang punya square 1000 kamar selir-selirnya. Tuh, ada raja di Sumatera nih, tak boleh sebut nama sukunya, nanti ada yang tersinggung, bukunya ada di rumah, saya baca istrinya, 3000. Kecil-kecil cabai rawit. Andai dia ikut pilkada, bininya aja nyoblos menang deh. 3000 udah satu kursi. Nah, jadi istri Nabi, kalau ada yang bilang Nabi kalian tukang kawin, istri Nabi kami itu tak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan raja di raja zaman dulu.